kejadian remblong di depan berkas kantor Budbar ya, di Pasir Kerembi. Sekitar pukul 8 pagi hari Kamis 17 Oktober 2024, terjadi kecelakaan di Jalan Ahmad Yani depan kantor Dinas Perizinan Subang, Jawa Barat, sekitar 500 meter sebelum gedung Wisma Karya. Truk pengangkut material proyek tol Patimban diduga mengalami remblong hingga menabrak beberapa kendaraan, 5 ruko, dan 1 bengkel, hingga akhirnya terguling dan menyebabkan material batu tumpah berserakan di jalan. Insiden kecelakaan ini dilaporkan menelan 2 korban jiwa, dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Sejumlah petugas langsung diturunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para korban dan membersihkan material yang tumpah. Supirnya itu, kayaknya supirnya itu, mau kemarin namanya, anu remblongnya kemana?